Terima kasih dari Mami. Iya. Oh iya. Nah, kan dekatnya sama gua. Lu ngerayu di situ. Namanya siapa? Felicia. Felicia. Tinggal di mana? Amnesia. Amnesia. Sebelah tangga. Oh gitu. Iya. Kok aku nggak pernah lihat sih? Kamu ngomong-ngomong, lebaran mau kemana? Mamanya sehatnya. Hah? Mamanya sehat. Mamanya siapa? Mama kamu nggak datang kemarin? Datang, ada tuh. Oh, ada. Di mana? Panggilin ya. Panggilin dulu. Panggilin aja. Ada mamanya. Hah? Iya. Ada. Kok lo ngapain gue suruh ngerayu ada mamanya? Gak apa-apa. Tuh mamanya tuh. Kenji pakai kacamata hitam. Aduh, sini. Sini, tos dulu. Dia gemuk sekarang. Ayo, ini mamahnya ya? Iya. Nah, terus sekarang ngomong sama mamahnya. Iya, anak yang mana ini? Anak yang mana? Anak nemu dari sana. Pantesan di rumah tadi gue tanyain gak kemana-mana. Gak ada kemana-mana. Tenang, tenang. Lu di sini, berarti gue di sini sekarang. Mulai lagi. Tanya dulu. Pak Andre, siapa ini? Kenalin dong sama penonton di sini. Ini Kapolda. Kepala Polisi Dapur. Iya. Ibu, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Iya, ini mau tanya ini. Kok bisa ketemu sama Andre terus mau? Apa dikenalin sama adeknya ya? Iya, sama adeknya Bang Andre yang paling kecil. Iya. Temen kan? Temen. Gimana sih waktu itu pas cemamanya? Kenalannya lewat foto. Oh, lewat foto, maksa ya lewat tidak sama adek lu. Lu kenalin dong, lu cintu siapa. Iya, gue yang maksa. Adek gue kan namanya Anggi. Gi, kenalin dong Gi. Ya, siapa tahu. Ya udah, terus kenalan. Kenalan, jadi ya? Enggak, belum. Orang susah dia mah diajak ketemuannya. Agak ini jinak-jinak merpati begitu? Iya, di SMS, gak dibalas. Berapa lama ketika itu anda pas ketemu? Langsung jadinya itu ada setahun 8 bulan. 8 bulan lama setelah sekali perjalanannya. Habis perkenalan terus jalan beberapa bulan terus langsung gua lamar. Nembaknya. Iya. Kenapa mau sama Andre? Apa karena kegantengannya terus karena mungkin waktu dulu lu masih kerja di bank ya waktu itu? Stinky gua dulu masih udah stinky. Apa karena pemain bandnya kan waktu itu pemain band hebat. Awalnya serem juga sih karena kan jaraknya jauh. Serem. Kayak sama om-om gitu karena kan jauh aja. Tapi lama-lama karena udah kenapa sering ketemu terus sering udah tahu sifatnya. Akhirnya enggak kayak om-om lagi kayak opa-opa. Saya kan jaraknya jauh lah. Jauh. Berapa? Karena waktu itu masih kecil kan masih kuliah. Masih kuliah. Umurnya tuh jauh. Bedanya berapa? 11 tahun. Waktu itu saya umur 30, dia 19. Kalau kebiasaan Andre, kebiasaan buruknya apa aja sih? Kayaknya sih banyak buruknya. Banyak. Sekarang lo malu. Kalau di rumah apa kebiasaan buruknya? Kalau di rumah gimana ya? Misalnya abis dari luar gitu, kalau masuk kamar gak cuci kaki. Kadang-kadang suka dibawelin, kadang-kadang pulang syuting langsung tidur gak mandi. Ada gak? Andre janji gitu mau ngasih tapi belum. Gak ada kayaknya ya. Gak ada? Gak ada. Berarti gak pernah ngumbar janji ya? Enggak. Yang janji yang paling terakhir sih pengen bisa berangkat haji sama-sama. Amin. Dan sebetulnya itu bukan permintaan gua, tapi permintaan istri. Jadi mudah-mudahan sih bisa terkabul. Rencana sih mau berangkat bareng Parto juga sama Mbak Nunung. Amin. Sama lu juga kalau lu mau. Iya, sama bini gua. Benar gitu. Nanti. Tapi emang percaya kok kalau Andri itu baik banget, perhatian banget sampai kalau lagi kita syuting gitu nasi-nasi kotak yang gak kemakan kan dibawain. Dia selalu bilang buat siapa Andre? Buat security. Bagus loh daripada mubazir. Nah, pernah mau syuting ke rumahnya dia aku bilang kan rumahnya Pak Andre mana? Di sana Pak Andre sering ngasih nasi kotak? Enggak. Ya pernah ngasih security-nya komplek lain. Security mana lu?